Let's go. Sekarang aku udah ada di videonya guys ya. Jadi ini dia Cheyo Rewind Minecraft Indonesia 2023 Bhinneka Tunggal Ika. Udah 200.000 yang nonton satu hari yang lalu dan trending 1 guys ya. Let's go cuy, kita bantu mencapai 1 juta views guys ya. Let's go everybody. Kita bakalan coba lihat guys. Banyak dari teman-teman yang nge-komen sih kalau saya ada di sini. So, mari kita lihat guys. Saya juga tahu nih, saya bakalan ada di scene yang mana guys ya. Oke. Perhatian, semua yang ada di video ini hanyalah sebuah fiksi atau tidak nyata, tidak bermaksud untuk menyinggung kelompok atau pihak manapun. Video ini dibuat hanya untuk sebatas hiburan saja. Oke. For entertain only guys ya. Guys, kaget tiba-tiba ada suara. Soalnya tadi hening ya. Oke. Ada animasi transisi ya. Oh, oke. Okay. Sepeda motor. Oh, masih lanjutin kemarin ya sama Haisa ya? Oke. Okay. Seingat saya tahun lalu isu minyak ya. Ini desanya. Mana jalannya rusak kayak gini? Okay. Bentar lagi nyampe. Sabar ya. Oh, mereka pergi ke sebuah desa, guys. Desa apa ya? Desa Bhinneka Tunggal Ika kah namanya? Oi. Lo minta dikasih paham ah. ZX enggak tuh. Jalang pakai mata lo. Oh, aku tahu nih. Bukan punya nenek moyang lo. Oh, aku inget guys, isu ini ya. Kemarin sempat trending coy. Dulu ada kalau misalkan kita itu di jalanan harus hati-hati guys ketemu motovlog ya. Karena kalau misalkan kesalim mereka, mereka bakalan emosi gitu guys. Itu sih ingat saya dulu konteksnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Enggak boleh disalim mereka guys, kayak punya jalan dia aja ya. Kalian mau kemana? Oh, ini bapak yang kemarin nih. Di desa sebelah saya ada konflik. Iki aku kati merunung. Konflik apa ya? Oke. Aku ikut aja. Sekalian mau ambil barang di sana soalnya. Aha. Barengan mereka ya. Si bro naik ini guys. Pick up ya. Oke. Okay. Oh, lewat gang sini guys. Ih, dibelok ya. Lah, buntu guys. Desa apaan ini? Eh, ada kok orangnya. Yes. Citra Dimas. Mahesa, lo tuh, ngapain kan? Kesini? Ini lagi ada keributan. Itu, para warga mau bubarin orang ibadah. Dan tempat ibadahnya mau ditutup. Gak cuma itu, Cit. Katanya sekarang izin pembangunan rumah ibadahnya makin dipersulit. Oke, okay, oke. Okay. Aku tahu isu ini ya. Kok orang-orang jahat banget ya? Emang gitu, sah. Kadang dunia suka jahat. Terakhir kali aku memperlakukan orang dengan baik aja, masih ditinggal. Bilangnya, kamu terlalu baik buat aku. Udah, Adin. Malah curhat. Ayo, Mesa, ikut aku aja. Ayo, okay. Cit. Move lanjut. On, Dim. Makanya orang gak mau terus. Abis itu curhat ke Nadia Omara dia. Oke. Okay. Masuk juga ya Nadia Omara ya. Jangan terlalu gegabah. Emang ada keributan apa sih? Oke. Okay. Ya, biasalah, Mir. Orang ibadah dibubarin. Kayaknya ini ya pembangunan tempat gereja ya. Ditutup. Kasian guys buat teman-teman yang tempat pengen ibadah ya. Dipersulit loh. Semoga setelah ganti presiden nanti makin mudah lah regulasinya ya. Iya. Kadang biar teman-teman bisa ibadah dengan tenang gitu loh. Orang-orang kenapa rebutan melon bro? Terus nanti Tuhan mau belain yang mana? Ya gitulah Mir. Tapi aku yakin enak guys nonton YouTube Rewind itu ada pembelajarannya manusia, hal-hal trending juga gitu ada ya. Konflik-konflik seperti ini okay. Karena kita akan mengasihi sesama manusia satu. Menurutku sama tepat lain. Banget sih masukin nyatanya, pembelajaran di YouTube Rewind karena pasti banyak baik. Bocil-bocil yang nonton ya. Pas bocil-bocil itu tuh sangat masuk ke kepalanya cuy. Ya suatu saat mereka bakalan jadi orang baik juga gitu. Kadang orang gampang terprovokasi lewat potongan-potongan video. Teman-teman hati-hati ya, langsung nonton video setengah-setengah ya. Sendiri-sendiri. Itu kenapa aku suka upload video panjang guys daripada upload shorts ya. Maybe next time lah aku bakalan coba sering upload shorts gitu. Alhamdulillah Pak Udin, sampean datang Pak Udian enggak tuh tulisannya. Assalamualaikum. Ada apa ini Bapak Ibu sekalian? Bapak Udian KT. Tolong Pak Udin, ini kami mau beribadah tapi diberhentikan. Oke, okay. Mahesa kenapa guys? Tiba-tiba dengar suara telepon.
Telepon gereja kah? Kenapa semuanya terhenti, guys? Cuman Mahesa yang bisa gerak. Ini curiga saya, ini mau transisi ini, guys. Oke. Tiba-tiba gitu loh. Sangat mencurigakan, guys. Ntar dari telepon, musiknya beda. Kayaknya gitu deh transisinya ya. Nah kan? Bener. Boleh, transisi keren. Oh, oke. Nggak jadi kah? Oh, jadi guys. Ini. Ede, bakwan SMP. Ini yang ditunggu-tunggu guys. Mashup musiknya ya. Serpurus Bang Minda. Oke, saya pengen fokus sekali lagi guys. Karena ini enak banget loh dengerin mashup YouTube Rewind itu guys. Salah satu yang the best ya. Yang enjoy dinikmati ya. Ini suara cewekku ya. New Jeans tadi guys. Oh my god, yes sir, yes sir, nah. Oke, 50-50. Ini server apa guys, saya lupa ya. Rewind Minecraft Indonesia. Ini udah masuk ke dunia rewind dia guys sekarang ya. Oke, ini maaf kalau semua YouTuber nggak saya sebutin di sini guys. Saya tahu tapi saya lupa kadang ya. Ada Mamang Franz. Oh, siapa itu barusan dilempar guys? Oke. Ini Willieno ya. Ada Bebang Diamond di belakang. Itu Bebang Diamond dia yang I need more bullet. Oke, seru sih ini. Terlempar ya, pentungan ya. Ini siapa guys? Oh, yang biru ini saya tahu tapi saya lupa gitu ya. Oke, malah berantem. Wih, pose gitu ya. Oh, lanjut guys. Mahesa sebagai transisi di sini ya. Me bro, ini Furi Indonesia ya. Oke. Okay. Wow, ada trending. Januari Mas Bro, Februari ini yang Eagle itu. Maret Bang Timothy, April kenapa? Leda ireng guys. Mei ini ya Bang Lemon ya. Terus tempe goreng. Oke. Okay. Ini saya tahu sih meme-nya guys ya. Yang berseliweran di Facebook lah pokoknya. Wey, yang di frame keren-keren nih. Siapa aja nih? Yang di depan ada Bang Teguh, Kamutia, Lenzi sama Rian ya. Ini. Ini bukan Mutia deh kayaknya deh. Ini kayaknya istrinya Mas Teguh ya. Entah, aku lupa guys. Entah istrinya Mas Teguh atau Kamutia ya, antara dua itulah pokoknya. Mirip kayaknya skinnya ya. Oke. Okay. Ini kayak di kelas ya, suasananya ya. QQ cukrukuk. Ini 7 days a week. Enggak bahaya ta. Siapa itu berdua guys? Mavels kayaknya ya. Ih, kenapa bahasa badannya guys? Ini pakai baju SMA ya. Ini. Walawe. Masuk penjara. Siapa ini guys? Ada namanya tadi guys. Oh. Siapa? Joni Benapas. Hah? Gak tau sih guys. Oke. Kenapa di kursi? Wah, Bundaran HI kah? Ini balap. Wah, kalau gua anime mah enak. Kobokan Nairu enggak tuh parah banget. Ini AI-nya pace, guys. Oke, okay. A Space for the Unbound. Wah, ini game keren banget sih. Saya pengen mainin tapi enggak sempet ya. Jasa penghitam keliling enggak tuh. Mari hitamkan. Oke. Okay. Wah, Titan Drill main kau bukan. Menjadi skip di toilet, guys ya. Oke, okay, tiba-tiba muncul. Beneran dong skip di toilet. Masuk. Ini Kobo, guys. Ada gedung kuru-kuru ya. Kuru-kuru. Wah, ini siapa, guys? Jadi skip di toilet G-Man ya. Fireball enggak tuh. Saya kenal ini kakinya ini. Kok aku jadi naik motor, guys? Yailah, naik motor. Tertembak. Aku
jadi kayak miramin gak tuh? Lah bener. Oke. Cuak gigi udah ngaruh. Bener banget guys, aku ngisi suara untuk rewind kali ini ya. Tapi ya satu line itu aja guys, cok dikit gak ngaruh ya. Oke. Cok dikit gak ngaruh. Konoha tidak begitu. Di Konoha tidak begitu ya. Nah, Rini yang minta suaraku kemarin guys. Oke. Wow, AI. Buset. Siapa ini? Rafli. Ada skin Rafli ya. Collab Rafli jadi TV man guys. Oke, okay, nice. Wah, apa ini? Wah, ada Erpan. Erpan ini ada terus, guys. Legenda of Four Brother. Hey, Cavania. Siapa itu manusia pisang? Eh, ada Grimshack. Oh, itu Z ya. Aku mau 10. Naik di kan? Ini kayaknya ayo main deh. Dance night away. Wah, lanjut yang tadi, guys. Yang balapan tadi ya. Ini Barbie BTW ya. Ya aku pengen banget masuk dunia Barbie padahal guys. I'm just the Ken soalnya ya. Oke okay. Transisi ledakan. Nice nice. Good job. Kerja bagus. Eh papercraft. Sin. Aku gak punya papercraft guys. Gak pernah dibuatin 3D kayaknya ya. Oh ini pilot mendarat di hutan ya. Ayo lo, siapa yang makan durian guys? Elestial, Bau atau siapa guys? Di mana ini? Oke. Okay. Waduh, kayaknya kita kejebak di pulau terpencil deh. Alamak, gimana ini? Siapa ini guys? Aku nggak mau kejebak di pulau ini selamanya. Mati aku. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Kita coba jelajahin pulau ini dulu. Oke. Okay. Wih, panjang lainnya guys. Ada ceritanya ya orang ini ya. Buset, niat banget Rini guys. Ada restoran di tempat kayak gini. Restoran apa ini guys? Mama, aku takut. Ayo aja gua mah. Ayo aja gua mah. Ayo aja gua mah. Oke, okay. Lanjut mereka jalan. Wah, udah berubah jadi animasi ya. Wih, animasi keren guys. Matanya gerak ya. Ngedip gitu loh. Oke. Okay. Kemana bro? Pinjem dulu 100. Monsternya. Oke. Freddy nge-DJ gak tuh? Super Sai. Freddy Super Sai. Oh ini wadadadeng. Oke, ini Bonnie. Aku sayang. No! Jangan dipegang. Ya, keluar guys, Bau ya. Tinggal pala doang guys. Rest in peace Bau. Oke, okay. Ada Maisa. Wey, chef. Ada Mevin. Under maintenance. Idi, ini Sakura update ya. Nice, nice. Update Minecraft juga dimasukin guys. Oke. Okay. Nah, menjelajah dulu ya. Eh, aduh, Odo. Oke, okay, nice. Odo sama Bang Stressman tadi kayaknya ya. Oke. Okay. Betul ini nge-DJ siapa guys yang nge-mashup lagu ini? Keren, keren. Saya pengen tahu orangnya ntar guys. Jangan lupa subscribe dan like. Dan share. Jangan lupa guys. Pintu. Pintu apa guys? Mau kemana Maisa? Gagit lihat siapa Maisa. Lah keluar lagi. Oh ini yang edisi kolab seingat saya guys. Ada pengumumannya yang pintu-pintu gitu ya. Only up. Nice, nice. Nah, ntar dia masuk pintu lagi kayaknya, guys. Ya, terbang pintunya. Nggak bisa balik lagi ya. Oh, kenapa? Bukunya lari. Bukan buku, anjay. Kursi, guys.
Oke, lari. Ayo kejar pintunya. Ini ngingetin saya ke film ini, guys. Film Ghibli itu ya. The Boy and the Heron. Soalnya pintu-pintu juga, guys. Oke, teman-teman ada yang nonton juga sih harusnya ya. Film bagus banget, guys. Nonton ya. Wih, dilempar dulu dia, guys. Lah, ketutup. Jadi Maisa gimana, guys, di sini, guys? Oh, portal. Wah, keren banget. Animasinya ala Spider-Verse nih. Ini beneran Spider-Man gak tuh? Eh, ada Gwen. Oh, musiknya, guys. Spider 2099 ya. Nah, lagunya ini. Ayo Susanti gak tuh? Oke, okay. Tiba-tiba Minecraft dong. Oh, nanti deh aku gak ngelihat ala-ala Minecraft deh. Ini bergelantungan. The spot. Oh, berubah lagi, guys, gaya animasinya ya. Perjuangan mengejar pintu ya. Ini kayaknya yang mashup lagu ini fans New Jeans ini, guys. Wow, ini ada di trailer nih. Nice. Animasinya kayaknya keren ya. Ala anime, bro. Set. Wih, balik lagi animasi dia. Wih, bergelantungan ya. Wih, nice banget. Suka saya gaya animasinya ya. Oke. Itu kayaknya gambar manual banget tuh, bro. Masuk isekai, guys. Ini openingnya ini kah? Tokyo Ghoul. Oh, balik lagi ke telepon tadi, guys. Kayaknya balik lagi deh ke kakeknya ya. Diem. Cit, kau nggak tahu apa yang terjadi barusan? Enggak. Coba deh pegang telepon ini. Emang kenapa, Maesa? Coba aja. Intinya pas megang tuh rasanya kayak kita dibawa ke dunia lain gitu. Mana okay. Vape-nya asik banget lagi. Mana, Sa? Enggak ada apa-apa, eh. Enggak ada apa-apa. Halu kali. Emang iya? Mana coba? Maesa, ayo kita ke sana aja. Oh. Di sini ramai banget. Lanjut ya. Anak kecil juga boleh ikut. Ayo, Dimas, Citra. Gak bisa gitu, Pak. Kegiatan mereka mengganggu kami. Pak Udin, tolong. Ini, kami dibubarkan paksa. Padahal kami lagi ibadah. Lagian, kami juga tidak mengganggu bapak ibu sekalian, kan? Ibadah kalian mengganggu tenaga warga. Heh, iki apa tuh? Orang yang ibadah di dalam. Iya. Mereka juga gak berisik. Tapi, Pak, patung-patung dan aksesoris mereka ini mengganggu kita, Pak Udin. Hah? Patung? Aksesoris? Mengganggu dari mananya? Masa iman kalian sebatas melihat patung dan aksesoris? Iya. Lemah, bro, lemah. Lihat gituan aja goyah ya. Bapak ibu sekalian, balik ke rumah masing-masing ya. Kasihan ini mereka mau ibadah, kalian bubarin. Toh, mereka juga tidak mengusik kita ketika ibadah. Bapak ibu, monggo dilanjut aja ibadahnya. Ah, berisi lo pengacau. Serang aja orang kayak gini. Ya elah si preman tuh. Yaudah, ya, maju semua. Buset, battle. Anjas, Patuari X tentara ini, guys. Jadi dia jago ya. Waduh, berhasil ketendang ya. Ngeselin juga orang ini. Wah, ayo pemanasan. Skuknu, Ranu, Usna. Tumbang, guys. Ini premannya bajunya sama ya. Sudah, cukup. Hentikan semua kekerasan ini. Ayo dong. Katanya mau bubarin orang ibadah. Coba aja bubarin, coba. Kira-kira yang kalian dapatkan ketika berhasil membubarkan mereka apa, coba? Hah? Tuhan kalian seneng gitu kalau kalian ngelakuin itu.
jadi pahlawan gitu. Benar kata Pak Amir, tidak ada gunanya kita membubarkan ibadah mereka. Di agama manapun tidak diajarkan seperti itu. Iya benar. Bapak Ibu, maafkan kami ya. Tuh, nah, sadar pun. Sekarang kami akan melindungi kalian dari oknum-oknum lainnya. Buset. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitupun sebaliknya Pak. Kami juga akan melindungi warga lainnya ketika ada oknum yang ingin memperpecah belah kita. Jangan mau diadu domba oleh oknum-oknum seperti ini. Ingat, semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya keluar judul, guys. Mereka juga bukan warga sini, Pak Amir. Mereka tiba-tiba datang aja, terus ngadu domba kita. Usir mereka dari kampung ini. Wih, kita aja. Pengacau, kita guys. Kita kalian ke pihak berwajib. Biar pada dihabisin warga-warga sini, mau? Hah? Mau? Di bawah enggak tuh. Siapa udah menyelesaikan permasalahannya? Sama-sama aja. Nice. Kali. Kalau ada kejadian kayak gitu lagi, panggil polisi aja ya. Biar ada penengahnya. Oke, siap, Pak. Maaf repotin. Jadi Kakek Mahesa yang bantuin ya. Eh, balik lagi ke rumahnya, guys. Saya masih ingat nih Alicia. Rumahnya nih. Oh iya, Alisa enggak ada kelihatan, guys. Kok dia enggak jawab ya, kayak tema tahun lalu juga keren, guys. Kayaknya dia lagi pakai headset deh di perpus. Coba kamu kesana. Oh iya. Bilang udah. Mereka ngurus perpustakaan, guys. Ingat saya tahun lalu ya. Ada neneknya juga, guys. Tapi kali ini nggak diliatin ya. Masuk lagi kah? Ini masih ada nggak durasinya? Masih ada. Curiga saya masuk lagi ke dunia rewind ini. Kenapa? Jadi horor begitu. Sakit kah? Alicia? Hah. Antaka. Apa itu, guys? Udah habis kayaknya ya. Kredit-kredit lagi ini. Oh iya bener. Ready. Aerial Animation. Oh ini direkturnya, guys. Story writer. Siapa? Oh mereka ini, guys. Sumpah rame ini, guys. Saya pengen tahu DJ-nya sih, guys ya. Oke, kita lihat-lihat sekilas, guys. Ini buildernya Minecraft SMP. Oh ini guys ya. Mereka ini tuh ngerjain yang bagian mana gitu, guys ya. Oke, ini troublemaker. Oh iya, ini troublemaker, guys. Yang latarnya sekolah tadi ya. Oh, ini animatornya pas bagian Jakarta dan MC update. Ini skip di toilet. Wah, terima kasih kepada Gezau sudah memasukkan skin saya. Walaupun gak ada mukanya, muka saya malah jadi kameramen anjay. Tuh, guys. Nih, kelihatan jelas banget saya. Oke, lanjut. Pulau terpencil, ini Reedy, udah jelas papercraft ya. Terus Five Nights at Freddy's, ini buatannya si Raze. Across the Spider-Verse. Oh bukan, Across the Viral-Verse. Oke, nice. Dia ngebuat ya. Oh masih banyak ini kayaknya, guys. Internet saya malah nge-lag, tolong. Ini guys, di deskripsi ada ya. Musik komposernya DJ Flazy dan Yoga Indochir. Nice. Sudah membuat mashup yang sangat keren ya.